Ini bang, saya ini berapa? Saya kesian tengok abang. Yalah, dah 7 tahun abang hidup menderita. Aku tak faham maksud kamu, Zahab. Saya kesian tengok abang, tengok Nazar. Saya boleh sediakan makan minum untuk abang, tapi kadang-kadang lewat. Saya sedih tengok anak abang tu. Apa maksud kamu, Mia? Apa kata kalau abang kahwin lain? Saya fikir tentu Nazar setuju, bang. Sebenarnya sah. Ha, Zai, duduk sekejap. Mak dah hal sikit nak cakap. Hal apa, Mak? Mak fikir tak payahlah kau belajar matematik dan bahasa Inggeris dengan Abang Nazar kamu tu, ya? Mak bukan apa, Zai. Walaupun Asyong ada belajar sekali, tapi Mak tengok dia selalu balik awal. Tak manis dipandang orang, Zai. Abang Nazar tu sepupu Zai. Malah Zai anggap macam abang sendiri. Yelah. Tapi kamu berdua ni sah menikah. Mak tak suka dengan cakap orang kampung. Dia pun cuma nampak yang buruk je, Zai. Ha, Mak dah bincangkan hal ni dengan ayah kamu. Kami fikir tak payahlah kamu belajar dengan Abang Nazar kamu tu lagi, ya? Kenapa bawa sekarang timbul hal ni, Mak? Yelah. Mak Long kamu tu di hospital bahagia. Ha, Pak Long kamu tu pula tiap malam ke pekan beruas. Tak tahulah apa yang dicarinya. Ha, tu ayah kamu dah balik tu, Zai. Ha, pergi ambil air masak untuk dia, ya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa lambat balik ni, bang? Enak orang ni macam-macam. Bas daripada Ipoh ke Taiping dah habis. Yelah, dah pukul 7. Mana ada bas lagi? Lepas tu dia suruh hantar ke Taiping. Pokok asam. Patutnya bayar untuk 4 orang. Tapi bayarnya cuma seorang aja. Katanya tak ada duit. Kalau tahu tak ada duit, tinggal aja kat Taiping tu. Ish, abang ni. Anggap beramal dah lah, bang. Dapat pahala. Terima kasih. Azai, siapkan makanan untuk ayah, ya? Dah jauh malam dah ni. Baik, Mak. Ni, awak dah cakap ke belum perkara tu? Dah. Tapi susah ni nak faham, bang. Maklumlah, budak-budak. Takkanlah saya nak cakap, ha? Nanti kamu kena tangkap basah pula. Aish! Tak simpang balik ke 44. Ha, kamu tak ke mana-mana pagi minggu ni dah? Tak ada rasanya kot. Ada tak ada pun nak ke rumah Mak Ngah. Ajar debate je nak. Hai. Orang muda tak boleh rapat-rapat sangat. Buruk akibatnya. Dia tu kan anak saudara ayah. Sepupu saya, apa salahnya? Itu kata kita. Baik bagi kita, buruk bagi orang. Lagipun, orang kampung pandang serong pada pergaulan bebas lah. Kenapa kamu termenung?
Zah teringatkan mak. Bila kita nak ambil mak? Mak kamu kan baru 2 bulan di sana. Penyakitnya pun belum betul-betul sembuh. Buruk baik dia. Mak Nazar juga. Nazar sanggup jaga mak. Nazar rindu sangat kat mak. Ayah, ajaklah Pak Ngah ambil mak. Sejak mak ada di hospital bahagia tu, baru 2 kali kita melawat dia. Ayah tak ingat ke apa dia kata waktu kita melawat dia hari tu? Kata mak, kita dimarah orang. Kerja kita selama ni memetik bunga di pagi hari. Tapi di sini, bunga kembang tak jadi. Tanahnya batu, bajanya rindu, rendam hari-hari. Dah sembuh ke? Dah baik ke? Sudahlah Nazar, kamu harus bersabar. Inilah dugaan yang harus kamu hadapi. Nazar, kita sudah banyak berusaha. Tapi ya, haiya. Ibu kamu langsung tak berubah. Zah, banyakkan bersabar Zah. Ini dugaan. Dugaan Tuhan terhadap keluarga kita. Istana sepi bagaikan gua. Inang pengasuh masih beradu di peraduan. Manakan hati yang rindu tergoda oleh bunga-bunga perkembangan di halaman. Mak. Mak, jangan pergi. Hujan. Kita ini orang berbudi. Dipanggil datang, disuruh pergi. Memetik bunga di pagi hari. Menghirup udara yang nyaman. Salah kan? Tak salah, Mak. Tapi hujan ni makin lebat. Baliklah. Sudahlah, Zah. Masuklah ke dalam rumah. Esok kamu nak periksa. Baca buku. Tak ke mana-mana mak kamu tu. Nanti baliklah dia. Biarlah, Zah. Dia ke rumah mak ngah kamu tu. Hujan ni lebat, ayah. InsyaAllah. Tak apa-apa.
Siapa, Abang Nazar? Ah, Zai. Ada nampak mak abang tak? Cuba pergi rumah Mak Cik Kimoy. Mak abang selalu pergi rumah dia. Asyong! 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 Ada apa, Zai? Cemas dia nampaknya? Mak saya, Asyong. Mana mak kau? Sampai sekarang dia belum balik, Asyong. Hari ni dah senja dah ni. Ada apa, Kak? Sampai sekarang, mak saya belum balik, Makcik. Sudah kamu cari di rumah mangga kamu? Dah, Makcik. Kata Zainab, mak saya tak ada kat rumah dia. Kamu balik dululah. Ha? Nanti Pakcik pergi rumah kamu, kita cari mak kamu sama-sama. Ha? Jangan susah hati. Pakcik sudah anggap kamu macam keluarga sendiri, Mak. Ha? Siok, kamu pergi rumah Tok Sidang, bagi tahu dia apa berlaku. Ha? Baik, Pak. Mayun dah pergi ke Padang Kerbau ni. Tapi aku fikir orang lurus macam Mayun tu dah disuruh oleh orang Bunian. Ish, tak ke mana dia tu. Paling kuat pun bawah pohon jawi. Ujung sawah kita tu. Pak Ngah kamu tu, Zah. Entah-entah dia dari Ipoh. Ha, tak pun, dia ke Taiping. Syabas. Inilah semangat kejalanan yang baik. Zaman Jepun dulu. Kami yang tua-tua ni sama-sama buat bengkel. Ha? Buat bengkel dalam ketakutan. Takut Jepun. Ha? Tapi hari ini ataupun malam ini kita akan ke sana lagi untuk mencari anak kampung kita yang hilang. Di sana kita berpecah nanti. Dua kumpulan cari di sawah. Satu kumpulan di hulu kampung dan lagi satu di hilir kampung. Aliong, kamu bawa 2-3 orang cek di bahagian timur kampung. Tu sendiri akan mengetui pergi ke Padang Kerbau. Ya? Semua dah bersedia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Zahar, kamu tunggu saya di rumah. InsyaAllah sebelum subuh nanti, Mahina akan kita ketemui. InsyaAllah, Tok. Mari. Mia, kamu pergilah ke dapur ya. Jerang air. Dan buat makanan untuk orang kampung. Abang nak ke Beruas. Nak beli roti kering. Zai, kamu tolong mak kamu ya. Baik, Pak Long. Nazar, kamu tunggu sampai orang kampung balik. Kemudian jemput mereka minum, ya? Baik, ya. Pasar! 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 Ya Allah! Kami jumpa dia di tepi sungai. Di celah batang titinya. Mak! Mak! Mayun! 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 Mak! Mayun! Mayun! Saya pun rasa kesian dengan Nazar. Dalam mak dia tak ada. Ayahnya pula kerja tak tentu hala. Kadang-kadang payah nak ada di pejabat. Anak-anak ni kalau tak dapat kasih sayang mak bapak, macam-macam perkara boleh berlaku tu. Sahar, kamu apa saranya? Jagalah budak tu dengan baik. Setahu tu di sekolah dia selalu dapat nombor 1. Setidak-tidaknya nombor 3. Bukankah begitu? Betul kata Tok Sidang. Anak saya, Asyong pun belajar dengan dia.
Anak saya pun belajar dengan dia tu. Tapi itulah orang kampung. Selalu aja jadi buah mulut. Jadi fitnah orang kampung. Orang kampung memang begitu. Hari ni, hari Isnin. Asyong kata di sekolah ada peperiksaan akhir. Dia tak pergi sekolah kan hari ni? Pula Leong, bagilah dia peluang tengok jenazah mak dia kali yang terakhir. Ya. Ya. Sekejap lagi mereka nak mandikan mayat. Ya. Kita kebumikan lepas Zuhur, ya. Orang-orang kampung dah ramai nunggu di masjid tu. Ha, minta kita sembayangkan jenazah Mayun di masjid. Boleh, ya? Ya, elok, elok. Ayah saya, Siong. Dia nak kahwin lagi. Mia. Tok datang ni ada hal nak dicakap. Kalau tak cakap, apa pula kata orang kampung? Yalah. Kita semua ada masalah. Setiap masalah boleh diselesaikan. Apa maksud Tok Sidang ni? Baru-baru ini, Nua menerima aduan daripada orang kampung. Maklumlah, Nua ni kepala mungkin ulu kampung. Jadi kalau apa-apa terjadi di kampung, orang-orang kampung akan bagi tahu dengan dia. Begini, Mia. 2-3 hari yang lepas, orang-orang kampung terserempak Nazar dan Zainab di tepi sungai. Dekat semak pula tu. Some